Kali ini saya akan mengajak Anda ke Sirnajaya, Sukamakmur. Di sini berdiri sebuah saung yang dinamakan Saung Bahagia. Saung ini merupakan base campnya Indonesia Ride Adventure. Pagi itu udara agak mendung. Sekali-sekali sinar matahari keluar. Ini dia Saung Bahagia. Kali ini kita berkemping ria di sini bersama keluarga Rahma dan keluarga Hani. Udaranya pun sejuk di sini. Dia pemandangannya di saung bagus. Pagi hari kita bermalaman di sini, camping bersama keluarga Rahma dan Hani. Anak-anaknya seru sekali. Halo, nah, ini dia suaminya Hani. Denny Om. Seorang. Siapa namanya? Kamu siapa namanya? Sasi. Sasi. Ini ibunya ini. Halo. Halo. Om Hans. Iya, harusnya Hans. Jadi pakainya ya Om, ya Om, Om Elmu. Tunggu dulu. Iya, Rahma dengan keluarganya. Ini dia anaknya. Si? Si? Eh, bukan si, si ini. Ica. Halo Ica. Di kali. Wah. Itu Agung. Agung. Paham, penguasa di sini. Langsung saja pagi itu kita langsung mandi-mandi di kali yang airnya tuh jernih. Ya, kita menuju swimming pool. Swimming pool Saung Bahagia. Bintang cilik dari Saung Bahagia. Siapa namanya? Aisyah. Aisyah. Mandi ya Aisyah ya? Enggak. Hati-hati ya, kamu hanyut di air. Terlihat anak-anak bergembira sekali bermain air di kali ini yang bersih dan dingin. Pagi itu kita kedatangan tamu dari komunitas Entahud. Nginep semalam camping ya. Nih, hari ini rame. Walaupun udaranya agak mendung. Oh ya, ini rencana parkiran untuk musola nih. Di sini parkiran masuk ke dalam langsung sana. Itu musolanya. Ya. Sini bagus sih. Jadi view-nya tuh kita bisa ke gunung sana tuh. Mantap. Baik kalau musolanya bertingkat kali ya.
seperti musola. Iya, sini mungkin akan sangat bermanfaat kalau dibangun musola, karena orang yang lalu lintas ke Rawagede bisa mampir untuk menunaikan ibadah. Mudah-mudahan tercapai. Dari sini kelihatan, situ tempat camping ground kita. Iya. Balik lagi ke sini. Lah mau pergi lagi? Iya. Oh, Rawagede. Gunung Batu. Oh, Gunung Batu. Mudah-mudahan nggak hujan ya, Mbak. Iya. Sekian camping ceria di Saung Bahagia. Sebagai penutup adalah foto-foto di saat malam hari. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.